Penegakan hukum dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata. Selama ini, hukum perdata seringkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian perkara lingkungan hidup membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal, dan berlangsung lama. Dalam penanganan perkara perdata lingkungan hidup, sering ditemukan permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada. Permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada dikarenakan pembuktian dalam kasus-kasus pencemaran seringkali ditandai oleh sifat-sifat khasnya. Antara lain yang pertama, penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber. Yang kedua, melibatkan disiplin-disiplin ilmu, serta menuntut ketertiban pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi ahli. Yang ketiga, seringkali akibat yang diderita tidak timbul seketika, akan tetapi selang beberapa lama kemudian. Permasalahan dalam pertanggungjawaban hukum perdata lingkungan hidup terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak yang diatur dalam ketentuan pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada pula Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur mengenai perhitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, tetapi peraturan tersebut telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam pasal 1365 KUH Perdata, ketentuan tentang tanggung jawab mutlak merupakan hal baru dan menyimpang dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Jika terjadi perbuatan merusak atau mencemari lingkungan, maka jalan yang harus dipilih adalah berpaling kepada pasal 1365 KUH Perdata mengenai persyaratan seperti adanya kesalahan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen hukum perdata menurut Mas Ahmad Santosa. Bahwa untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya pencemaran, serta kaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkret yang disengketakan. Dua konsep tanggung jawab, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab seketika, juga dianut dalam UU PPLH khususnya pasal 87 dan pasal 88. Pasal 87 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup pada umumnya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan pasal 88 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup yang bersifat khusus, yaitu tanggung jawab mutlak. Pengertian tanggung jawab mutlak atau strict liability. Menurut pasal 88 UU PPLH adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas waktu tertentu. Yang dimaksud dengan sampai batas waktu tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Selanjutnya, asas yang dianut oleh ketentuan pasal 87 UU PPLH. Yang pertama, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi
dan atau melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha dan atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan atau kewajiban badan usaha tersebut. Yang ketiga, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Yang keempat, besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, pengembangan hak gugat dalam penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPPLH merupakan kebijakan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. UUPPLH ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UUPPLH adanya penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan penyamaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Tuntutan hak selama ini timbul dikarenakan salah satu pihak merasa kepentingan hukumnya telah dilanggar oleh pihak lain. Akibat kepentingan hukumnya dilanggar oleh pihak lain mengakibatkan timbulnya kerugian. Pihak-pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Sukanda Husin yang menegaskan hak gugat secara umum dalam lapangan hukum lingkungan tetap menggunakan adagium, yang artinya secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila dia memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Ketentuan hak gugat lingkungan sebagaimana dimaksud adagium di atas dapat dilihat secara eksplisit dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut pasal ini, orang yang memiliki hak gugat lingkungan adalah orang yang menjadi korban pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengalami kerugian. Penentuan kerugian yang mendukung pemulihan lingkungan. Yang pertama ada aspek normatif dari economic analysis of law berpendapat bahwa social wealth maximization merupakan sasaran yang berguna. Pendekatan melalui teori ini akan membantu hakim menerbitkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam upaya penegakan lingkungan hidup melalui pengajuan gugatan ganti kerugian. Yang kedua, hakim memiliki kewenangan untuk mencampuri penyelesaian sengketa dalam rangka mewujudkan keadilan. Menurut Kahar Masyur, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang, dan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. Sukanda Husin mengatakan terdapat dua macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum perdata di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berlarut-larut di pengadilan, sebab hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi, bahkan dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Sesudah ada putusan itu,
masih juga sering sulit untuk dilaksanakan. Menurut ketentuan pasal 84 UU PPLH, sengketa perdata lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil, maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan.